kalian bisa lihat tension tangan gue atau curve tangan gue, curve jari gue akan mengikuti itu. Mungkin buat teman-teman di sini juga, mungkin yang udah ada notebooknya, tadi kan udah dibagikan notebooknya, silakan boleh lihat-lihat dulu ya. Karena di sana juga belakang. Iya, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita baca-baca juga sambil kita ngeliat. Dan mungkin sekali lagi, kalau yang penasaran ada yang pengen ditanyain, silakan langsung ditanyakan ya. Nanti bakal langsung dijawab sama Anthony. Udah siap nih Mas Anthony untuk jawab pertanyaan? Siap banget. Wah. Udah banyak ya pertanyaan? Udah ada belum? Coba. Atau gue ngejelasinnya terlalu jelas nih. Jadi gak ada yang mesti nanya lagi ya. Nah nih. Oke, dari The Box. The Box dia, so at the apex, how do you choose? Lain gak ada patokannya, gue harus selalu mulai dari atas dulu. Kenapa gue mulai dari atas dulu? Gue biasa mulai dari atas dulu kalau gue dapet new customer, biasanya. Gitu. Karena gue pengen tahu, gue gak pengen langsung misalnya nipisin rambut sampingnya sehingga berdampak ke rambut atasnya. Jadi lo masih belum tahu nih rambutnya seperti apa. Iya, gitu ya? Rambutnya bakal gerak kemana gue gak tahu. Jadi better be safe. Yes, gitu. Betul-betul. Better to cut less than to cut too much. Gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya dapet customer baru, kalau Anthony tuh lebih dari atasnya dulu. Atasnya dulu. Ya. Jadi kalau udah jadi pelanggan tetap lo udah tahu baru rambutnya. Tahu. Jadi bisa dari samping ya. Betul. Daripada terjadi kesalahan ya, atau mungkin daripada ada yang apa namanya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali, karena apapun yang lu udah potong lu nggak bisa balikin. Betul. Itu ya, time will heal man, time will heal. Masa ditempelin lagi nggak mungkin kan ya. Jadi sekarang yang gue lakukan adalah gue udah kelarin square crown gue tapi tanpa connection di bagian sini, sehingga apa, di bagian sini masih ada disconnection tapi tetap soft ya, nggak terlalu berat. Yang sekarang akan gue lakukan adalah mulai potong crownnya. Gue pengen tahu seberapa banyak crown yang mesti gue potong, mulai dari mana, mulai dari apex, mulai dari titik awal gue lagi, mulai dari belakang lagi ya tadi. Yep. Kita bisa lihat di sini, ini guide gue. Nyamain sama yang tadi sebelumnya. Yep. Yang pertamanya tentunya ya. Iya. Yep. Benar banget tuh. Jadi kita bisa lihat di sini rambutnya super panjang, kita enggak perlu semua beratnya. Karena apa? Itu akan cuma bikin bulk yang enggak perlu. Bikin berat yang enggak perlu. So right here, I'm starting to cut the crown area. And basically I just follow my initial guideline. Ada yang mau nanya lagi? Udah di ketik di mana tadi, www.slido.do. Slido. Pakai hashtagnya BLIV2. Yes. Oh, ini ada banyak. Banyak. Dari Dika dulu ya, di atas ya, paling atas ya. Dika bilang bagaimana cara menyatukan guideline yang dibuat di apex dengan rambut bagian belakang. Oh, ini yang lagi gue lakuin nih sekarang. Okay. Jadi ketika lu membuat guideline di apex, lu sebisa mungkin jangan nyentuh dulu bagian belakangnya. Karena lu gak mau potong itu terlalu pendek. Okay. Kalau lu udah potong terlalu pendek di crown, itu udah kayak bye-bye. Lu mau coba pakai produk apapun, lu mau coba blow dry ke arah manapun, dia bakal berdiri. Jadi pastiin lu tinggalin itu untuk bagian terakhir. Ketika lu udah abisin semua bulk di bagian tengah atau semua beratnya di bagian tengah, lu akan mulai bisa lihat bagian belakangnya itu bakal duduknya kemana. Tuh ya, yep. Jawabannya Dika. Gimana? Dika yang mana Dika? Tengah-tengah Dika. Jadi ya. selalu kerjain bagian depannya dulu. Baru terakhir, ketika lu udah bisa lihat itu semua jelas, lu bisa mulai kerjain di bagian belakangnya. Oke. Dika, udah terjawab ya Dika? Dimanapun kamu berada ya. Ini pertanyaannya bukan dari warga sini ya. Ayo angkat tangan dong deh. Netizen mana ini? Ada lagi sih nih pertanyaannya nih. Siapa jawab? Jasmine. Hai Anthony, paling enak pakai gunting ukuran berapa inch buat gunting cowok? Buat gunting cowok, gue personally gue pakai ukuran 5.
ya 5, karena gue punya lebih banyak kontrol dan gue biasanya motong sedikit demi sedikit, jadi gue rasa ketika gue punya yang lebih panjang. Tapi lo sound strong ya. Ketika COVID jadi. Oke, asymmetrical. Ya. Fit. Ini yang gue bilang tadi, gue akan memberikan sedikit twist lebih di haircut ini. Oke, sambil masih nunggu nih, kalau ada yang mau nanya ya, masih dibolehin ya. Silakan langsung Q&A. Tadi sebelumnya terima kasih banyak udah berdananya ya, Mas ini dari Medan. Terima kasih banyak. Terakhir kita masuk pertanyaan berikutnya nih. Nah, ada nih, wah, bering ya. Kadang-kadang gue nyukur sampingnya dulu juga. Yang tadi kayak Tutui bilang, ketika yang tadi gue bilang ke Tutui, ketika gue udah tahu karakter rambut si customer ya, dan bagian atasnya udah pendek banget, that's it, gue ngerjain dari sampingnya dulu aja. Jadi kayak depends gitu. Jadi nggak ada yang perlu lu ubah mindset lu. Tapi ketika yang lu perlu ubah adalah lu motong rambut dengan alasan, bukan lu motong rambut karena kebiasaan. Okay. So what you need to change is, what you need to have in your mind is, you need to cut hair with the reason, with the right reason, not just because you're accustomed to it. You have gotten used to it. Ya, yeah. Jadi nggak semuanya mesti punya skin fade, nggak semuanya mesti punya French crop gitu misalnya, gitu. Cut the hair with all the right reasons. Jadi ketika reasons lo adalah, oh gue mau motong rambut dari bagian samping karena gue rasa ini akan maksimal gitu. Ini akan membantu gue tahu shape kepalanya dulu, baru abis itu gue sesuaikan dengan atasnya. Nah itu nggak apa-apa. That's fine. Oke. Okay. Ya, menurut gue that's fine. Gitu. Okay. Jadi yang gue di ini salah satu yang gue belajar juga di London. Nggak ada satupun teknik yang lu harus ngelakuin itu terus gitu. Okay. Jadi lu harus berubah terus di setiap customer-nya. Biar nggak monoton ya. Yap. Ini juga akan ngebantu lu di keseharian lu sebagai barber. Lu nggak akan bosen jadinya. Jadi nggak itu aja. Jadi kayak ngelakuin hal yang baru gitu ya. Iya. Betul banget tuh. Nice question. Terima kasih hamba Tuhan ya, dimanapun kamu berada. God bless you. Ingat loh, kalau nggak ada namanya, ntar nggak dapat door prize loh. Iya, pakai namanya dong. Iya, nama aslinya. Ya kepada hamba Tuhan. Iya, kan kayak enak banget. Berikutnya, ini namanya juga untuk P. Siapa coba? Aku sekarang. Nggak mau ngaku juga. Untuk potongan sidepart seperti yang Mas Antoni buat sekarang, apakah fatal apabila rambut bagian kanannya ada bentuk round seperti sebelah kirinya? Sorry, boleh diulang tuh? Untuk P. Untuk potongan sidepart seperti yang Mas Antoni buat sekarang, apakah pengaruh? Gitu ya. Fatal nggak juga, tapi lu nggak akan punya panjang yang cukup untuk membuat ini lebih ngeflow, lebih tidur gitu, atau lebih kebuang ke bagian kiri. That's it. Karena ketika lu makin pendek, lu potong rambutnya, misalnya tadi gua bikin square, gua maintain length-nya, gua benar-benar pertahanin panjangnya sampai bagian sini. Ketika gua bikin round, makin pendek rambut, lu makin susah kontrolnya. Gitu aja. Gitu. Jadi disconnection-nya lu makin bingung nanti. Oke. Okay. Nggak terlalu beda. Okay. Itu kenapa lu pengen ngincer disconnection dengan cara lu kasih ini square. Okay. Gitu. Okay. Karena itu akan berbeda jauh dengan bagian sini. Jadi lu kayak ngebantu customer-nya juga untuk parting rambutnya sehari-hari. Gitu. Oke, okay. Itu dia jawabannya untuk P ya. Terima kasih banyak udah bertanya untuk P. Yang mendapatkan door prize untuk P. Yang gua bisa kontrol adalah kenapa gua suka banget misalnya kayak pakai point cut dengan cutting scissor aja. Karena gua bisa kontrol mana yang mesti gua lebih tipisin, mana yang mesti gue lebih tinggalin. Karena apa? Gue ngambil per section. Ketika lo ngomongin sliding atau some kind of other technique gitu, lo akan ngelihat ini sebagai satu kesatuan aja gitu. Lo nggak lihat kayak significant difference di bagian sini ketika lo sliding gitu. Jadi yang gue lebih prefer untuk gue adalah gue ambil satu-satu, gue lihat bagian sini masih terlalu berat atau enggak. Makanya kenapa gue selalu pakai cutting scissor doang. Berarti cutting scissor ya? Gue lebih selalu pakai cutting scissor sih. Gitu. Karena itu yang gue bilang, gue cuma punya 3 tools itu. Oke. Okay. Cutting scissor, thinning shears, that's it. Gitu. Apa nggak pernah nyoba juga pakai bidra ya? Nah, nggak terlalu.
Oke. Berikutnya ada Boy. Boy mana Boy? Mas Boy. Mas Boy. Mas Boy. Mas Boy, pertanyaannya buat Anthony, apa bedanya side part dengan side swap? Oke, ini kalau gue bilang tadi gue side part, mungkin kayak kalian, kenapa gue bilang side swap? Ini istilah penamaan aja Zah sebenarnya. Oke. Jadi ketika gue bilang side part, itu akan benar-benar kayak kepisah banget bagian sampingnya sini nih. Oke. Dan itu lebih ke referensi adalah classic haircut. Oke, samping yang pakai pomade, samping yang klimis banget gitu. Jadi itu gue nggak mau nge-refer ke situ karena yang gue kasih adalah lebih ke modern haircut gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya ke samping semuanya. Ngepart mungkin nanti akan jadi ngepart. Kita harus lihat nanti gitu produk akhir gue ya. Jadi ini bakal jadi surprise juga mestinya. Side swap, kenapa gue bilang side swap? Karena gue pengen haircut ini lebih natural. Dia bisa lempar. Oke. Okay. Ke samping gitu loh. Kalau lu side part, swap ya. Kalau lu side part tuh kayak disisir gitu ya. Menurut gue kayak benar-benar lu fokusnya di parting ya. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Thank you. Berikutnya. Pertanyaannya adalah yang mengisi soundtrack untuk Asian Games 2018. Oke. Namanya adalah Via Valen ya. Yo ayo. Mana Via Valen yang namain dirinya Via Valen? Iya, dia ngangkat tangan bener-bener. Nama lu Via Valen lagi. Kalau yang dicukur nggak ada waktu banyak, gimana solusinya? Gimana solusinya, Antoni? Jadi, lu udah customer. Terus, durasi lu terlalu capek dan mata lu udah terlalu biasa ngeliatnya. Jadi mata lu deny garisnya gitu loh. Jadi mata lu udah... ini makanya kenapa biasa orang akhirnya pakai cermin untuk ngebantuin gitu. Jadi prinsipnya adalah what eyes forgive the mirror will tell gitu. Jadi ketika lu pengen tahu masih ada garis atau enggak fade lu bisa kayak puter dia ke cermin. Ya. Atau enggak lu bisa coba ngelihat dari smartphone lu gitu. Betul. Kayak lu shoot dia gitu pakai smartphone lu, itu akan nge-reveal semuanya. Betul. Foto dulu karena, gitu ya. Iya. Karena yang kadang kita lihat nih sama yang di foto tuh beda banget ya. Iya. Ya. Itu lebih ya ketrik misalnya kayak lu baru mau nge-fade gitu ya. Jadi di sini gua udah ngilangin garis paling keras gua. So here I just knock down the harshest line in this haircut, which is the zero line that I put in first, and then I knocked it with the 0.25 just in the middle of it with the C motion. Jadi gua nge-swing dikit, gua ngayun dikit ya. Yeah. Posisinya kalau misalnya untuk menghilangkan garis ditekan atau kayak ngambang gitu sih? Nah, gue selalu biarin berat clippernya yang main di kepalanya. Jadi gue kayak nggak pernah kasih tekanan yang terlalu berat. Jadi tekanannya nggak terlalu ditekan ya? Yap. Okay. Sambil kita mau pertanyaan lagi ya? Gimana? Kita lihat pertanyaan berikutnya yang udah ada dari teman-teman di sini semua yang ingin menanyakan pertanyaannya. Sekali lagi boleh langsung silakan kasih pertanyaannya di www.sli.do. Abis itu langsung masukin hashtagnya adalah BLIV2. Nanti pertanyaannya bakal silakan langsung muncul. Nanti ada lagi hadiah spesial buat pertanyaan terbaik. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, ada Rifki Rajudin. Rifki Rajudin yang mana? Boleh kita tahu? Halo, selamat datang Mas. Kalau Mas Rifki Rajudin nanya square round combination hairstyle apa? Yang square, yeah. Round combination hairstyle apa? Okay. Yang cocok untuk layer masing-masing tersebut. Oke. Okay. Hairstyle apa? Misalnya combination akan cocok di sisi perlu berat, satu sisi perlu lebih soft. Karena karakternya boleh dimainin slide next-nya. Tolong Mas. Nanti akan gue jelasin karakter square dan round itu apa sih. Oke.
Next slide please. Ada di slide? Ya. Square itu kita harus bisa tahu karakternya apa dulu. Square itu selalu bikin disconnection akhirnya. Disconnection means itu akan bikin rambutnya perlu perawatan lebih. Oke, okay, gitu. Perlu lebih banyak produk mungkin. Dan kecenderungannya akan kecenderungan jatuh ke sampingnya akan lebih gede. Which means itu perlu maintenance yang lebih. Jadi, terus kita lanjut ke round. Round itu lebih connected. Dia akan lebih soften semuanya ketika jatuh ke satu titik yang sama. Karena dia akan berlayernya lebih dibandingin square. Dari situ, dari kita tahu karakternya, kita bisa nentuin hairstyle apa sih yang cocok. Misalnya belah samping. Gue pengen bagian sampingnya sini pelan-pelan nyatu. Okay. Gitu. Bagian samping atasnya pelan-pelan nyatu ke bagian fade-nya. Apa yang gue mesti lakukan? Di situ ada round layer. Ketika misalnya gue mau slick back, gue mau semuanya penuh di sini. Gue tinggal kasih square layer. Jadi yang penting kalian tahu karakter dari tiap layernya, itu akan bantu kalian buat nyiptain modelnya. Buat nyiptain modelnya. Oke. Okay. Okay. Square dan juga round berhasil dijelaskan ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sambil masih kita lihat nih update-annya gimana bentuk fade-nya ya. Iya. Yep. Jadi di sini gue lagi pakai guard nomor 1 open. Jadi tadi dulu okay. Untuk membantu gue nanti misalnya gue mau pakai foil shaver. Ya. Oh, jadi shavernya belakangan. Shavernya gue belakangan. Oke. Okay. Jadi detailer dulu terus yeah. Langsung ke 0,5 tadi ya. Yep, 0,5. Jadi, habis itu 0,25. Baru 1. Setelahnya 1, gue langsung open, gue langsung loncat ke guard. Sekarang guard setengah gue, ini yang biasa kayak gue sebut money guard nih. Jadi kayak guard ini yang bakal ngebantu gue kayak bikin fade okay banget atau enggak. Jadi gue bakal berlama-lama nih di guard, pake guard nomor? Ini. Di guard nomor setengah. Oke, okay. Di guard nomor setengah. Plus, prinsipnya adalah ketika lu mau nge-fade lu, misalnya kayak ada yang bilang, oh nge-fade itu susah banget gitu. Prinsipnya adalah ketika lu mau fade lu efektif, lu harus tahu lu cuma boleh pakai guard ini sekali aja gitu loh. Jadi jangan lu ulang-ulang, jangan lu ulang-ulang. Jadi pastiin ketika lu pakai guard satu itu, lu maksimalin semuanya. Oke, di sini gue lagi knockdown garis terakhirnya. Kenapa gue suka knockdown garis 0,5? Karena dia bakal pecahnya lebih cepat. So, why I choose to fade from 0.5? Rather than leaving the zero behind to be faded for the last part, because 0.5 is softer than zero. Jadi menurut Anthony kalau bikin fade pakai guard nomor setengah ini penting banget ya. Yep. Jadi ada beberapa pertanyaan dari gini loh Anthony, sama gak sih guard yang 0.5 ini sama clipper kalau kita open itu size-nya sama atau beda? Beda dikit. Makanya kenapa ya? Beda dong pasti ya. Yep. Ya, karena banyak banget pertanyaan katanya sih sama atau karena penamaannya sama gitu. Betul. Ya. Jadi kenapa wall nyiptain guard filler ini bisa ditanya ke wall pro ID ya nanti. Karena menurut gue yang kayak dari pengalaman gue adalah gapnya terlalu jauh antara 0 dan 1 gitu. Betul. Jadi ada guard di tengah. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi, masih banyak pertanyaannya. Tadi siap-siap jawab ya? Pasti dong. Nah ini dari hamba Tuhan lagi nih. Hamba Tuhan, lu nyawut dulu kali. Hamba Tuhan. Mana hamba Tuhan? Ini pasti mau hadiah banget nih. Hamba Tuhan ini. Kebanyakan klien gue kok agak... Klien gue, gue. Yes, kenapa klien lo? Klien gue kok agak nyerah main parting and sectioning. Gue minta tipsnya lagi biar gue bisa survive dan selamat. Gila, kayaknya barbershop lo keras banget bro. Oh, itu koko-koko. Kalau lagi kebanyakan kan gue koko-koko. Tuh, dia nulis tuh. Oh, gue agak nyerah. Oke. Main parting and sectioning. Nah, gue minta tipsnya lagi biar gue... Lu diawain sama kokonya emang. Jadi, itu gimana sih koko? Asian maksud gue.
Oh iya. Tunjukin siapa diri lo. Mana sini? Langsung ngomong aja pakai mic. Maksudnya rambut yang super lurus gitu ya. Gitu. Kalau emang lu rasa dia enggak pantas pakai parting, lu suggest dia untuk kenekin partingnya. Minta dia untuk nge-style rambutnya, kasih dia suggestion gitu untuk dia nge-style rambutnya secara lebih gampang, which is gak usah pakai parting aja mas gitu, dan itu akan terlihat lebih bagus, dia juga akan lebih suka. Karena apa? Karena itu akan lebih cocok untuk karakter rambutnya. Kayak kemarin gue juga ngobrol sama Josh gitu, ini yang penting juga menurut gue, kita yang benar-benar paling tahu gitu soal rambutnya dia. Jadi bukannya kita bermaksud untuk egois, pengen maunya kita doang, tapi kita bisa kasih saran ke mereka. Oh, kalau gue lihat parting itu susah, sebenarnya lu jangan nyerah gitu. Lu arahkan mereka untuk nggak pakai parting misalnya. Jadi tetap harus ada edukasi sama customer. Harus banget. Harus penting banget. Jadi sebelum nyukur kita harus edukasi ke customer kita ya kan? Iya. Karena kalau enggak lu bakal dipandang kayak robot doang yang cuma mendekin rambut doang tanpa sentuhan khas lu gitu. Betul. Okay. Edukasi penting banget. Terima kasih sama Tuhan. Thank you. Kak Antoni. Berikutnya CH. CH tuh CH yang mana CH? CH. Ngaku ayo ngaku. Itu di belakang. Halo CH. Lu tadi bukannya udah angkat tangan lu? Oh bohong lu, mau dapet door prize lu ya? CH ya, CH terima kasih. Iya itu depannya ya? Sebelahnya diapalin tadi. Aduh. CH, Kak Antoni, bagaimana bila menghadapi jidat atau dahi konsumen yang berbentuk M ke dalam? Model haircut apa yang terbaik? Jadi kayak nutupin ini ya, botak gitu ya? Male balding pattern lah ya, itu bentuk M itu. Kayak lu ubah itu jadi huruf N. Ya. Dari N jadi N. Zut. Waduh. Kayak lu kasih alfabet lain gitu. Dirubah jadi A gitu ya. Atau Z gitu sekalian ya. Lu ketika lu rasa itu kekurangan dari bagian rambutnya, lu harus tutupin gitu. Which means lu harus kasih dia rambut yang lebih berponi. Poninya lebih turun, nutupin bagian rambutnya. Kayak contoh French crop gitu ya. Iya crop atau enggak kayak Two block mungkin, two block haircut kayak lebih ke Korea gitu. Okay. Ya, jadi something yang bisa nutupin gitu. Nah, ini tips juga, kalau M, lu nggak bisa ngikutin plek-plekan layer system yang tadi gua bilang. Okay. Layer system depannya sini, karena depannya sini ketika lu tarik semua sama, ketika jatuh dia kan tetap berbentuk M. Jadi harus ada yang lu tinggalin lebih banyak, which is di bagian kekurangannya itu. Sehingga ketika diturunin, semuanya akan sama. Jadi tetap bisa ada solusinya ya? Tetap bisa ada solusinya kok. Kayak, iya, gak usah stres-stres banget gitu. Iya, benar-benar. Okay. Kan alfabet banyak gitu ya. Iya. Lagi. Kalau M, N bisa, kali ya langsung botakin aja. Oh, profesor ya. Boleh. Berikutnya ada David, ya. Pit, mana Pit? Pit. Oh, you, David. Aih, kumaha tuh damang? Damang, iya. Ayah kemana tuh? Ayah kemana? Hai, bagaimana? Ayah kemana tuh? Ayah kemana? Kumaha? Kumaha damang? Damang, alhamdulillah saya pangestu. Ya, pangestu. This is your question ya. Tapi you can speak Indonesia. Bisa. Lo kenapa gak dari tadi? Kok ngomong bahasa bule mulu dari tadi? Iya. So, you, question ya. I read your question. I hands up. Sorry. Mas David bilang jenis rambut apa yang paling susah buat layering yang tepat dan gimana cara mengatasinya? Wah, ada Josh bilang, I love you bro. Aku sayang kamu. Josh. I love you bro. Love you too bro. Tuh tadi Mas David tuh. Mas Antoni. Mas David ya. Jenis rambut apa yang paling susah buat layering yang tepat dan gimana cara mengatasinya? Buat layering biasanya kayak buat parting mungkin yang lebih susahnya gitu loh. Oke. Okay. Biar dia bisa sit nicely gitu ketika lu basahin terus lu sisir, biasanya jenis rambut Asian yang cenderungnya benar-benar berdiri gitu. Uh-huh. Ya. Jadi menurut gua itu yang paling susah sih.
tapi tetap bisa dilakuin. Jadi lu harus benar-benar pastiin itu basah. Ketika itu kering, dia akan stick out, dia akan berdiri. Pastiin rambutnya selalu basah dan okay, bakal aman-aman aja sih. Gitu. Tipsnya itu ya. Dan apa lagi? Ngikutin rambutnya mau jatuh kemana. Always follow where the hair wants to fall. Okay. Don't fight it, especially the crown. You can win if you can win against the crown. Okay. Yeah. Jadi ikuti jatuhnya kemana ya? Yep. Always respect where the hair wants to fall. Okay. Then you can manipulate after. Okay. Jadi ikutin aja ya. Yap, ikutin aja. Jadi lama-lama tips-tips yang diberikan sama Anthony seperti tips-tips antara hubungan ya. Yeah. Ikutin aja. Hubungannya aja juga nanti bagus-bagus aja. Oke. Okay. Next question. Thank you. Udah. Kang David. Paham? Ya. Cakep gitu. Mantul. Mantap betul. Oke, okay, berikutnya siapa nih Kak? Dari bapaknya anak-anak. Iya, bapaknya anak-anak. Siapa? Mana bapaknya anak-anak? Mana bapaknya anak-anak? Mana bapaknya anak-anak? Namanya aneh. Aku. Weh. Bapaknya anak-anak. Solusi dong, Anthony cukur rambut anak kecil. Pengen tahu tips yang dilakukan seorang Anthony Martin jika seorang anak kecil rewel saat dicukur. Ini susah banget. Pernah mengalami hal sulitnya Anthony gimana? Oh, pernah banget. Okay. Pernah banget. Gue biasanya kayak balikin responsibility-nya ke orang tuanya. Oh, gitu. Betul. Because we're not babysitter, man. Okay. Gitu. We're not babysitter. Lu maintain pola square. Oke. Okay. Ketika mau lebih soft poninya, lebih berlayer, lu kasih bentuk crown. Oke. Okay. Jadi semua tuh tergantung. Semua tergantung. Ini yang gua bilang, hair cutting is an organic process. You have to change the method in every client. Okay. Jadi enggak ada harus A, harus B. Yeah. Semuanya tergantung sikon, yeah, tergantung dari rambutnya, yep. Tergantung dari bentuk kepalanya. Just don't cut hair by template. Oke. Okay. Yeah. Berikutnya pertanyaannya. Wah, itu sudah kelihatan ya, fade-nya udah halus. Udah apa sih, smooth? Oh, iya. Smooth. Yes, di sini kurang lebih fade-nya udah lumayan kelihatan dan gua mungkin akan nanti finishing lagi setelahnya. Gua di sini akan styling. Oke. Okay. So I will continue to the styling process. Penting sih menurut gua. Penting banget. Penting banget. Tapi kalau lu enggak bisa nyukur, penting juga. Yang penting adalah lu tahu selera yang lu mau bawain di barbershop lu. Jadi jangan jadiin barbershop itu cuma bisnis doang gitu. Terus? Tapi gua rasa kalau udah datang ke event ini mah semuanya udah tahu lah ya. Iya. Tepuk tangan buat kalian yang berfashion gitu loh. Jago-jago semua mas. Barbershop lu untuk tahu barbershop lu pengen style-nya kayak apa. Dibandingin jadi barbershop yang maksudnya orang datang ke situ cuma untuk mendekin aja gitu loh, kayak nggak ada ciri khasnya. Dan yang paling penting dari barbershop menurut gua soul. Soul-nya. Soul itu cuma ada di biasanya di kita-kita sebagai pemiliknya gitu. Jadi ketika lu enggak ada di sini di Barber Life Indonesia Volume 2 yang udah nanya-nanya. Nah, hai. Akhirnya selalu tertarik pakai fade. Uh-huh. Oke, okay, itu ya. Dan menurut gua kenapa sih pentingnya fade gitu? Apa, apalagi untuk rambut orang Indo. Uh-huh. Jadi, gue selalu berasanya adalah fade itu penting karena nambahin dimensi di bagian kepalanya. Karena rambut orang Indo cenderungnya adalah hitam. Oh, okay. Hitam polos gitu. Jadi lu gak mau rambut klien lu terlihat seperti rambut Lego. Yang cuma dipasang doang gitu, hitam goblok. Ketika lu ngomongin rambut Western people, they have every shades you can possibly imagine gitu. Okay. Kayak blonde, dark brown gitu. Kalau kita benar-benar cuma punyanya kadang-kadang hitam. Kalau gitu. Ubanan putihnya. Kalau enggak ubanan benar-benar. Jadi itu yang kayak gue selalu encourage orang untuk dapetin fade gitu. Karena kayak bakal ngasih dimensi lebih. Ada warna lebih di kepalanya. Okay. Terima kasih Mas Irfan dari Medan. Anaknya Mas Irfan.
Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya ada Amru dari Medan. Bang Antoni? Durasi gunting. Durasi gunting dimulai dari awal sampai akhir buat cowok tuh berapa menit? Tadi dari jawab ya, 40 menit ya. 45 menit. 40 menit sampai 50 menit. Okay. Kalau benar-benar kayak dari panjang banget rambutnya, gue biasa kayak takes up to an hour sampai sejam. Iya. Attitude yang wajib kita miliki. Attitude dalam memotong rambut. Berarti sebagai seorang barber ya, be professional menurut gua. That's the only way. Just be professional. Ingat orang yang bayar lu gitu. Ya, jadilah yang profesional. Jadi lu barber yang profesional. Barber yang punya style, cuman enggak terlalu maksain kehendaknya gitu. Barber yang tahu apa yang paling baik buat si customer-nya juga. Menurut gue attitude itu yang paling penting sih. Oke. Last question berarti ya. Dan disiplin.